I will never wait for something to let it go to waste. With everything at stake. Setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 3 jam dari Solo, akhirnya kami sampai di sebuah pantai yang terletak di daerah Pacitan. Ini sekarang jam 1:30 dan posisi saya sekarang berada di Pantai Watu Karong. Rencananya malam ini saya akan mencoba untuk camping di Pantai Watu Karong. Pacitan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai deretan pantai-pantai indah. Salah satunya Pantai Watu Karong. Pantainya seperti pulau-pulau kecil. Kalau kita lihat di ada 4 itu. Lihat sama. Dikelilingi oleh batu-batu karang yang besar, membuat Pantai Watu Karong ini dijuluki sebagai Raja Ampatnya Jawa Timur. Bagi kalian yang ingin bermalam di pantai ini, di sini banyak tersedia penginapan sekitar pantai dengan harga yang murah dan bersahabat di kantong. Hamparan pasir yang berwarna putih, bersih dan air pantai yang berwarna biru jernih membuat pantai ini begitu indah dan eksotis. Melihat pantai Watu Karong dari atas, jadi view-nya lebih luas. Karena menghadap langsung ke Samudra Hindia, maka tak heran jika ombak di Pantai Watu Karong cukup besar. Ombak besar inilah yang membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing berkunjung ke pantai ini untuk berselancar. Ombak di Pantai Watu Karong ini bisa mencapai ketinggian hingga 4 meter loh. Tendanya sudah jadi. Ini tenda yang akan kita tempati untuk menginap malam ini di Pantai Watu Karong. Ini saya menggunakan tenda Arponas Kepecua 4.2. Sebenarnya ada 2 kamar tidur, tapi kemungkinan rencana akan kita gunakan satu aja, soalnya kemungkinan kalau kita bermalam dan mendirikan tenda di pantai, cuacanya akan sangat panas sekali. Jadi tidak nyaman kalau buat tidur. Sekarang jam 4 sore. Ini keadaan sore hari di Pantai Watu Karong. Pengunjungnya sudah mulai pada tidur.
hari di pantai Watu Parung cerah dan semoga nanti malam tidak hujan. Sunrise akan muncul setelah melewati malam yang gelap. Begitu pula dengan kesuksesan yang kita dapat setelah melewati masa sulit. Dalam hidup ini, jadilah seperti matahari. Kamu mungkin terbenam, namun esok kamu akan terbit kembali, bangkit dan bersinar.